Testing karburator Skydrive nomor 1922 buat Amir di Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih telah membeli. Semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Oke, langsung saja. Tentu saja tokcir ya, tanpa bantuan pelintiran gas. Itu tandanya mesin sehat, kompresinya padat. Jadi starter nggak pakai didoping pelintiran gas ya. Diperhatikan tuasnya ini karena saya main tarikan kabel gas ini ya. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Langsung senyap ya. Spontan naik, spontan turun. Kalau spontan naik, lama turunnya itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Untuk cadangan, untuk serep. Biar gak susah kalau sewaktu-waktu error tinggal tancepin karburator saya. Gas kecilnya juga gradual naik. Enak ya, buat dimainkan gasnya. Stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu ya. Karena ini basicnya karburator spin, jadi nggak pakai kabel auto cukan. Dan dudukan kabel gasnya seperti bawaannya Skydrive. Murnya ada dua itu di bawah, dikencangin. Yang satu lagi paling bawah itu untuk mengunci. Nah, ini sudah saya racik, cocok untuk Skydrive. Sebab kalau beli di luar sana, selain saya beli karburator spin ditancepin di Skydrive, saya jamin pasti boros. Nah, ini sudah saya racik PNP untuk Skydrive irit, tarikannya Yahud. Nah, oke. Sekian, terima kasih buat Mas Amir. Selamat menikmati. Kopinya belum saya buka. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati.